Ultraman tidak mau dirasuki oleh hantu pocong. Akhirnya Ultraman yang sudah terlanjur menjadi pocong bertarung dengan Raja Pocong. Aku adalah Raja Pocong. Wahai Ultraman yang sudah pocong, kenapa engkau tidak mau mati perintahku? Aku tidak mau. Aku adalah Ultraman yang baik hati. Aku akan berbuat baik meskipun aku menjadi Ultraman Pocong. Akhirnya Ultraman Pocong bertarung dengan Raja Pocong. Akhirnya Ultraman Pocong bisa mengalahkan Raja Pocong. Dan kini Ultraman Pocong mau menyelamatkan Upin dari kejaran hantu leher panjang. Aku akan menyelamatkan Upin dari kejaran hantu leher panjang. Lontong, lontong. Teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan tekan loncengnya. Terima kasih.